Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Deo di channel The Adblur, channel game kebahagiaan untuk kita semua ya. Kali ini gue akan lanjut lagi main Crash Bandicoot di PS2 ya, The War of the Cortex. Di episode sebelumnya kita sudah berhasil mengalahkan elemen api dan kita berhasil mendapatkan jurus kotak-kotak-kotak-kotak. Jadi muter-muter terus, pusing tuh pala. Dan di sini kita akan lanjut lagi di elemen es sepertinya. Dingin nih. Kita langsung aja berarti ya ke level 16. Let's go aja. Siapa ya itunya? Oh ini nih. Crash Bandicoot. Oh, I've heard so much about you, and this is the hero. Gua tahu banyak tentang kamu katanya. Seems like a bunch of hot air to me. Sabasi aja lu topeng monyet. Kita hajar nih topeng monyet salju ya. Ah, pakai koko ternyata. Coba gua mau save bisa enggak ya? Oke, bisa ya. Ngetes save. Lagunya asik juga nih buat joget saya. Oke. Sliding. Gue mau ngecek belakang dulu ada sesuatu nggak maksudnya. Oh nggak ada. Oke. Kita langsung maju aja kalau begitu ya. Permisi. Sebenarnya gue agak males pakai koko. Koko di sini jelek banget sih. Kagak bisa muter. Terus nggak bisa nyelengkat, terus lelet banget si koko. Ini kiri lah itu. Mana cara gue dapetin tadi itu? Percuma dong gue dapet nyawa tapi gue mati. Mati loh. Kita ambil lagi atas ini ya. Oke. Okay. Harus hati-hati tadi TNT. Nanti kita langsung mencet aja kali ya. Kita injek aja TNT-nya. Nah. Oke, okay, aman. Ada checkpoint di depan. Aduh, ini muter-muter lagi nih si kampret. Pergi lu. Kita ke bonus dulu deh. Ini game harus tamat coy. Soalnya dulu zaman gue kecil ini CD-nya tuh rusak. Jadi gue mau gak mau kan gak bisa namatin. Harus tamatin ya. 2, 3, 4, 5. Wah licin lagi. Licin dong. Loncat. 2, 3, 4, 5. Oke, kosong. Loncat, awas nitro, 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 nitro. Oke, oke, aman, aman. Oke. Loncat. Mudah. Mudah. Masih level pertama masih mudah sih. Nanti kalau udah level-level selanjutnya lu tau lah kurang ajar nih game. Joget dulu guys. Nice. Yes, dapat. Di sini kita butuh 113. Licin, licin, licin. Waduh. Sorry guys, batuk. Alhamdulillah. Karena ini karena licin, kita harus hati-hati ya. Duduh. Oke, okay, oke. Okay. Mana, mana, mana. Sabar, 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 sabar. Licin dong. Licin dong. Oke. Okay. Ada penguin lagi. Yes, sampai nice checkpoint. Yes. Kalau ada checkpoint berarti kayak ada macam-macamnya nih. Lihat aja. Wow, kita naik snowboard. Ya kan ada aneh-anehnya.
Nggak dapat lagi tuh kotaknya. Guys, nggak dapat kotaknya, guys. Mati, mati lu, mati lu, mati lu, mati lu. Oh, dapet ya, dapet ya. Oh, dapet. Nggak. Ada cara ngebutnya nggak? Oke. Aduh, nggak dapet tuh. Aduh, nggak dapet. Iya. No. Oh, tidak. Tidak. Takut. Oh, kita harus ngambil benderanya ya. Sampai 22. Nggak dapat dong. Yah. Kira-kira kalau kita ituin benderanya kenapa, guys? Kurang 2 sih benderanya. Ya udahlah, kalau gitu kita lanjut aja ke level selanjutnya, guys ya. Oke, Koko diganti dulu sama Crash. Gantian ya. Gue mau pakai Crash. Jangan pakai Koko, lemes, coy. Nice. Oke. Di sini kita droid Lloyd. Apakah di droid Lloyd ini kita akan pakai robot? Asik banget, coy. Kayak Gundam. Apakah loadingannya stuck kayak di PS2? Di PS2 enggak. Oke, siap. 169 kotak. Oke. Blok ke blok. Baru main, saya udah bodoh, coy. Oh, sus. Gak bisa lari apa? Oh, gak bisa. Jadi emang lambat gini. Masa lambat gini sih? Gue takut dah. Eh, dulu ah. Yes, nyawa kita 50, udah setengah. Setengahnya dari 100 nih. Untung aja. Oh. Ayo cepat. Cepat. Keburu lah gitu. Ada. Gak apa-apa. Ada listriknya ya. Oke. Aduh, gak kenal ya. Sabar. Oke. Oke. Mana? Bangke. Cepet, listrik. Oke, aman. Oke, let's go. Oke.
Aduh, kena lagi. Duh, jauh lagi. Sampai enggak? Sampai enggak? Sampai enggak? Masas. Yang penting kita sudah bonus, enak kalau dapat bonus nih. Peng peng peng. Tu 2 3 4 5. Oke. Lah, pencet apa ya? Yang kayak jadi maling. Lah. Oh, L2, gue malah mencet R2 tadi, salah. Pencet L2, guys, ingat. Tuh, 2, 3, 4, 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Empat lima. Oh ya, L2 ingat. Tidak kena nitro. Anjay. Aman ya. Oke. Sip. Cukup mudah Crash Bandicoot PS2 daripada yang PS4. Anjir banget saya nggak PS4 nya Wih, robot. Eh, gelap cuy. Gelap. Bentar, gue bingung beneran. Aduh, nggak bisa cuy. Kurang ke belakang kali ya. Ah, mana tadi? Ah, oke, siap. Ah, mati dia. Oke. Let's go. Nah, matikan deh. Wah, kok kena? Ah, kena deh. Oke, siap. Lanjut. Oke, lanjut. Yes. Oke, dia ke sana. Cek dulu, guys. Yes, dapet tumpeng bedak juga. Oke, kita pakai robot. Mantap banget robot ini ya. Robot mengeluarkan apel. Susah banget sih. Ah. Duh, gak kena. Makan tuh. Oke. Hati-hati robot. Nice. Checkpoint, oke. Mati lu semua, lu kena nitro lu. Masih hati-hati. Lah.
Mampus loh. Yang benar-benar. Oke, aman. Ganggu banget itu yang nembak-nembak, bener dah. Oke, mending gua tembak aja. Yes, oke. Aman. Checkpoint, oke. 116 ya. Boy. Waduh. Oke, selamat. Tata bingung banget kok. Oh itu tuh, di atas. Duh, mana cara kenainnya? Mana cara kenainnya itu, guys? Pernah ke belakang. Ah, yes. Oke. Sabar. Lah. Meledakkan diri dia. Anjir. Ini meledakkan diri deh si kampret nih. Oke. Mantap mancing. Mantap. Oke. Di sini kita akan lanjut di level yang ketiga berarti ya. Ini berarti 18 ya. Tadi apa ya? Gue belum ngerti. Apa sih lu topeng monyet? Diem lu. Lu bakal mendapatkan kekalahan dari si Crash Bandic. Aduh kok lagi. Oh iya ya, gak apa-apa. Kalau ini gak apa-apa. Mana? Oh itu. 14 kotak, 14 kotak, 14 ingat. Mana kotak? Kotak lu. Sakit juga ya. Kalian sakit juga ya. Oke. Wah, ada si Tiny Tiger ya. Dua. Mana dong kotaknya? Sudah 5 kotak. Oke. 6. 7. 7. Nice banget. Buminya kita tembak nggak? Jangan ditembak buminya.
Itu dia. Au au. 9 10 3 lagi sih. Mana ya? 3 lagi di mana ya? Cari lu, guys. Itu dia. 60. Pas. Yes. Oke, let's go. Hancurkan planet planet lagi. Apa namanya nih? Ini namanya apa, guys? Apa sih namanya nih? Satelit. Satelit konteks. Apa sih nih? Kok muter-muter gitu dah? Oh, karena gue nabrak. Itu bisa diem gak lo? Siapa sih itu? Gak bisa diem banget. Yes. Menang. Berhasil di level ketiga dengan sangat cepat, guys ya. Langsung kita fokus ke level 4 dan level yang kelima. Ya, berarti ya. Berarti level 19 sama 20 ya. Oke. 19. Aduh, di air lagi. Gue paling males di air. Kenapa, guys? Lambat. Terus banyak binatang. Banyak apa? Hiu, banyak piranha, belut. Ngeri kesetrum kalau belut sih. Kalau piranha ngeri dimakan. Ya, kita pelan-pelan aja lah pokoknya ya. Mana tuh, tuh kan ada hiu. Apa, apaan tuh? Gua kasih bom loh. Mati gak dia? Mati kan? Banyak ini ya, apa namanya? Siapa yang naruh nitro di situ, ha? Nggak kelihatan sama gue tadi. Mana nih? Aduh, anjir. Kenapa sih? Gurita, gue bikin sushi lu. Takoyaki. Mati lah. Oh, udah mati deh. Oke. Okay. Oh, jangan sampai kena lagi, guys ya. Ingat. Mengkampret tuh. Ini turunnya tadi di stiker sini masalahnya. Sama di bawah tuh ada gurita itu lah. Gurita saus Padang. Untung apa di save, coy. Aman darinya ya. Mas, mana? Ada mulu cuy, itunya ngeri banget sih. Tuh, gue dari atas aja dah. Nggak ada ya. Hati gue konsen banget jadinya. Tuh dia tuh. Sekampret tuh. Ada apa di bawah sini? Gak bisa. Oh, gituan doang. Terus pelan-pelan, guys. Ingat,
Darah. Aduh, gak dapet darah. Pelan-pelan. Kok gak ada checkpoint ya? Gue perhatiin ya. Halo? Apa tuh? Gak ada checkpoint, guys. Kemana checkpointnya? Ah, itu dia checkpoint. Coba kita ke bawah dulu sini. Suatu gak ada. Oke. Sini ada 35 lagi. Apaan tuh? Coba ke atas. Aman. Bawah. Nitro. Itu tuh gede banget. Tuh. Lu liat tuh. Kenapa ya cuy? Mampus. Mati deh. Oke. Sabar. Ingat. Konsen. Konsen. Gede banget dong, no. King Kong no. Ikan ada King Kong coy. Tembak juga lo. Hati lo. 45. Udah hampir kena gua sama ini ikan merah nih. Kenapa belok? Hah? Kenapa gua? Kenapa gua malah deketin ya? Cepet banget lagi pergerakannya kok si Kopet noh. Kena. Mampus. Lagi ikan gede-gede banget sih. Setahu gue ikan gede itu ikan paus. Yes. Ini ikannya gede banget tuh tadi. Oh, salah nama ikannya anglerfish, guys ya. Anglerfish itu dia punya cahaya di kepalanya itu ya. Gue nggak tahu. Dia bisa punya cahaya kayak gitu sih. Kalau kalian tahu, boleh komen kenapa anglerfish ada cahaya di kepalanya. Kenapa di kepala ya? Kenapa nggak di pantat aja coy? Slow. Wih, safe. Sabar. Oke. Oh no, kita udah nggak pakai. Oke, kita mulai lagi ya. Dari sini. Oke. Jadi kita harus hati-hati. Itu nitro. Ih, kenapa muter-muter mulu? Halo. Checkpoint kayak gitu. Aduh. Ya. Oke, nice. Agak bahaya nih kita nggak pakai mesin. Bawah sini apa ya? Oh, nggak ada apa-apa. Bawah sini? Oh, emang jalannya ke sini ya? Kanan? Aduh. Bener yang mana nih? Kanan apa kiri?
Oh, emang kiri dulu. Oh, nice. Oke. Okay. Nice. 74. 3 poin. Aduh, kena lagi anjir. Yes. Yes, pas. Mantap, cuy. Kita lanjut berarti di level selanjutnya, level terakhir nih. Habis itu kita bakal melawan boss. Dan bossnya itu S. Wow. Kenapa S ya? Apakah S itu sorry guys, bentar. Ntar kita geser. Oke. Apakah S itu nanti kita bakal menyerang menggunakan apa namanya? Bola salju atau dengan bola bekel, bola di bawah perut? Oke. Pakai nge-lag ya. Gue penasaran loadingnya nge-lag apa enggak nih? Kayak di PS2. Enggak. Oke. 140 ya kotaknya. Oke, aman. Nice. Oke. Ini apa? Umbeda. Oke. Sabar. Kok disuruh ke atas ya? Oh. Apakah ada listrik lagi? Enggak sih kayaknya ya. Ini kita kalau dapat humpeda satu lagi mantep nih. Kita harus kumpulin sampai 3. Sabar. Ada robot. Oh enggak, sebelah. Oke, bonus dulu kita. Jangan sampai mati ya. Kenapa? Karena gue udah dapat humpeda emas nih. Satu lagi mantep coy kalau misalnya itu. Wah. Oke, jangan sampai meledak. Siap. Nice. Oke, nice banget. Aduh, kena TNT lagi. Apalah. Oke. Kok kurangnya? Oh, ada TNT ya soalnya. Ada nitro. Oke. Oke, nyawa kita sudah 66 malah ya. Banyak banget coy. Luar biasa ya.
Oke. Gue pengen kesini dah, nyobain. Bisa gak ke atas itu? Oh, gak bisa guys. Mas sudah ditakdirkan, kita harus gelantungan. Oke lah kalau begitu, it's okay. Tiga, empat. Ayo dong, umpet dah dong. Biar kembali nih. Checkpoint, oke. Apa nih? Oh, biar aman. Oke, nice. Oh my god, nitro. Waduh. Agak kena. Mampus. Sabar. Oke, aman. Apakah pas? Enak banget nih di PS2 ya. Slow coy. Lebih santai. Kayak apa? Kayak di pantai deh. Bener deh. Kalau di PS4 lu, aduh, kan hati lu, cepet tua coy kayak gua nanti. Gua udah mulai tua nih, umur gua udah mulai menambah guys. Oke, okay, atmosphere pressure level boss ya. Hey, look, the orange boy likes to fly. Time to earn your wings, kid. Lu lagi gak ada puasa lo. Lu udah gue kalahin berapa kali ya. Aduh. Jangan gitulah. Kalau ya dia pantang menyerah sih, bagus guys ya. Waduh. Macam mana pula ini? Nah, gue harus ngapain maksudnya gitu loh. Butuh darah sih, bener dah. Itu apaan sih? Eh, monyet. Kenapa jadi jin dan jun lagi nih orangnya? Ih, tetap kena lagi. Oh iya ya. Masalahnya nggak dikasih darah ini loh. Gila, langsung mau mati ini gua. Oke. Ih, dikasih darah cuy, bener. Jahat banget ini gamenya. Jahat lu, bener lu. Gua sampe konsen banget nih. Gak dikasih darah anjir. Ini lempar bola apa lagi anjir. Kok ini listrik ya? Gua kira gua bakal melawan es anjir.
Ini sakit nih anjir. Kalau kena males banget gua. Ini kita cicil aja dah. Untung ada. Mana mana mana. Siapa? Ih. Oh. Bisa berputar, cuy. Aduh, kena lagi. Iya, iya, iya. Aduh, kena. Ah, ini nih, ini nih, ini nih. Enak nih kenanya. Dadanya. Aduh, mana lagi? Kayak kelihatan aja. Oke. Bar. Kena lagi. Si monyet bener nih. Yang enak ini dada. Salah lagi kanan harusnya. Waduh, kena lagi anjir. Sedikit lagi tuh padahal. Mati dong gua. Kalau begini ceritanya mati dong. Mati dong gua kalau begini. Waduh, 1% coy. 1%. Oke, lanjut. Di sini ya. Aduh, kena. Oke, yang ini nih, siap. Tetap kena coy. Aduh, kena. Aduh, kena lagi. Kiri. Aduh, kena lagi. Wet, nggak kena. Itu udah kedapet dip tuh. Ayo kiri ya. Aduh, tetap kena lagi. Dikit tapi dikit sih. Boleh lah. Udah lemas itu. Aduh, kena. Save lo. Oh, dia udah gak ngeluarin itu.
jurus yang terakhir udah gak keluarin deh. Tinggal tangan. Oke, nice. Oke, tinggal tangan. Tangannya udah lemes. Tangan kiri udah lemas. Oke. Mati. Udah gak bisa ngapain lagi deh. Udah mati, mending dah. Lanjut. Dungeon terlatih, Mas Geza. Langsung aja berarti kita lanjut ke level selanjutnya. Kita lihat dulu level selanjutnya itu apa ya. Kan kita udah lawan S, tapi kok keluarnya Jin Dungeon anjir. Jin, harusnya kan apa kek, boneka salju Jin Dungeon. Jurusnya apa cuy? Jurusnya apaan kagak? Oke. Level selanjutnya berarti kita bakal di galaksi Bima Sakti ini guys ya. Seru banget di episode sekarang kita melawan Jin Dungeon. Nah, Jin Dungeon-nya itu nggak ngeluarin es ternyata. Ternyata dia mengeluarkan sebuah laser seperti laser beam cannon jurusnya Piccolo guys ya. Dan di episode selanjutnya ini berarti kita bakal di galaksi Bima Sakti, kita bakal melawan Dimensi 5 ya, kayak di film Interstellar ya. Seru banget nih kayaknya. Tunggu aja di episode selanjutnya gameplay Crash Bandicoot The War of the Cortex di channel The Adfloor guys ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan juga di subscribe guys ya channel The Adfloor. Bye bye.